Rumah kuno seperti ini banyak sekali di Lasem. Keberadaan ratusan rumah berlanggam Cina kuno menjadi saksi bisu dari sejarah dan kejayaan Lasem pada masa lampau. Sebagian dari bangunan itu masih terpelihara dengan baik, walaupun ada banyak bangunan yang ditinggalkan pemiliknya pergi untuk ke kota lain. Nah, hari ini saya ingin ajak pemirsa jalan-jalan melihat langsung rumah kuno di Lasem. Tapi sebelum kita jalan-jalan, like dulu ya, komen, kemudian subscribe dan tekan loncengnya supaya kita bisa kasih info lebih banyak untuk kamu. Yuk, kita mulai jalan-jalan ke Lasem. Tapi nggak usah pakai lari-lari ya. Oke pemirsa, kita mulai dari Gang 1, Desa Karangturi, Lasem. Coba lihat kanan kiri. Maksudnya kan perumahan-perumahan. Kita melewati Gang 2. Tapi kita lurus. Kita belok di Gang 3. Ya, belok-belok mas, belok mas, belok mas. Iya, coba lihat pemirsa kanan kiri. Pemandangan seperti ini loh, yang sangat dirindukan orang ketika ke Lasem. Ini asli loh, nggak buatan. Benar-benar dari masa dulu sampai sekarang masih seperti ini. Kita nanti melewati gardu dekat Pondok Kauman yang bentuknya seperti atap burung walet. Nah ini, ih kok cepet-cepet mas? Si masnya nih cepet-cepet terus. Oke kita langsung. Nanti kita belok di Gang 4 ya. Oke, kita hampir sampai di Gang 4. Ini kita belok ya. Belok, 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 belok. Oke. Lihat juga pemirsa kanan kiri. Masih ada bangunan-bangunan seperti ini di Lasem loh. Ini biasanya buat foto-foto, buat prewedding, buat yang suka foto. Di sini banyak spot-spot yang sangat cantik. Ya, Ma. Iya, kita hampir sampai di Rumah Merah Heritage Lasem yang sekarang berfungsi sebagai homestay. Kemudian di sebelah Rumah Merah ini ada Omah Batik Lasem. Bagi pemirsa yang suka mau beli batik, boleh ke sini. Iya pemirsa, sebenarnya yang unik dari bangunan-bangunan ini karena kita nggak bisa semua masuk ya, itu adalah ciri khas pintu-pintu yang ada di depan. Jadi namanya kalau kita boleh bicara ini namanya pintu regol ya, regol depan. Pasti rumah model langgam Cina di depannya ada bentuk pintu seperti ini. Nah pintu-pintu seperti ini yang tiap rumah itu berbeda-beda. Pintu-pintu unik seperti ini biasanya digunakan oleh yang suka foto-foto buat tempat foto. Karena memang kalau kita lihat, nah ini beda-beda ya pemirsa, tempat satu dengan tempat yang lain pasti punya warna tersendiri atau ciri khas tersendiri. Di Lasem terdapat tiga pecinan, yaitu selain di Karangturi ada di Babakan dan di Soditan. Jadi di ketiga pecinan itu banyak sekali terdapat rumah-rumah langgam Cina seperti ini.
Nah, yang pemirsa lihat ini berada di Desa Soditan. Di dekat sini terdapat kelenteng tertua di Jawa, namanya Cuan Kiong. Cuan Kiong adalah salah satu tempat yang wajib kamu kunjungi ketika ke Lasem. Memang tempatnya sangat cantik loh, apalagi dalamnya. Pokoknya, ketika kamu ke Lasem, kamu harus pastikan kamera kamu kamera yang bagus atau handphone kamu handphone yang bagus. Jadi nggak kecewa atau nggak nyesel kalau sampai di sini. Karena banyak sekali tempat-tempat yang bisa buat untuk kamu foto. Rumah yang satu ini berada di Desa Karangturi. Di Desa Karangturi ada satu kelenteng, namanya Kelenteng Puan Bio. Pemirsa, Puan Bio adalah salah satu tempat yang wajib kamu kunjungi. Karena di sini ada banyak mural yang mengisahkan kepahlawanan masa lampau. Salah satu kisahnya adalah kisah Samkok, kisah tiga negara yang sangat terkenal. Nah, kita jalan-jalan lagi ya pemirsa. Kita lihat pintu-pintu yang berada di gang-gang Karangturi. Oh iya pemirsa, jangan lupa ketika nanti pemirsa ke Lasem, usahakan menginap ya. Karena tiap pagi pemirsa bisa jalan-jalan di sekitar gang-gang Karangturi, di gang-gang Soditan maupun di gang Babatan. Di sana nanti pemirsa bisa dapat temui rumah-rumah seperti ini. Oke pemirsa, sampai di sini dulu ya, kita jalan-jalan di Lasem. Tunggu kedatangan kita kembali untuk menceritakan Lasem yang lain. Tetap stay tune di channel kita, Tiongkok Kecil Heritage Lasem.